dalam corona aja nang. Tidak banyak-banyak indah acara ini. Pembinaan baik. Pembinaan dan pembinaan di apa tadi? Apa namanya? Hotel Windam. Hotel Windam virtual diikuti oleh 28 ketua-ketua satuan kerja kita di Sumatera Selatan. Tapi bisa diikuti oleh seluruh warga peradilan se-Indonesia. Sekarang masih berlangsung eselon 1 yang memberikan pembinaan. Sampai kapan kunjungan kita, Pak? Ya. Sampai kapan kunjungan kita ini, Pak? Sampai besok. Besok ya. Sampai besok ya. Agendanya apa, Pak? Besok kita akan melihat satuan kerja. Sama kita mau ke mana? Pangkalan Balai. Ada pertemuan pertama di Pangkalan Balai. Ada rencana untuk kunjungan ke Pengadilan Negeri Palembang, Pak? Besok. Iya, besok. Bukan Pak Pengadilan Negeri aja. Semua satuan kerja kita kunjungi ya. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tun, Militer, Agama. Besok pagi kita. Pak, sebelumnya Bapak pernah di sini ya, Pak ya, 2011 lalu. Gimana Pak tanggapannya? Nostalgia sedikit Pak ya. Iyalah. Ada kesan pulang kampung, Pak. Ya? Ada kesannya pulang kampung. Oh iyalah, seneng lah pulang kampung ya. Harapan kita Pak terakhir Pak. Ya harapan kita mudah-mudahan Palembang tambah maju lah. Nah, kalau saya lihat dari ketika saya 2008. Ya paling tidak sudah ada perubahan. Ya pengadilan tingginya ini belum sampai sana deh. Belum sampai ujung itu. Nah, sekarang udah sampai di ujung. Tuh. Gedung ini udah dari tahun 64 ya, Pak. Ada kemungkinan untuk dipindahkan enggak, Pak? Maunya sih ya ya. Tapi kan uangnya belum ada sekarang. Jadi sementara biar dulu sinilah. Ya, oke ya.